kembali lagi di channel saya. Karena hari ini gabut, saya akan ajak teman-teman semua untuk lihat orang yang cari cuan. Sekarang saya ada di atas terminal Gading Rejo. Jadi kita ngeliat teman-teman semua untuk lihat indahnya alam Gading Rejo. Sebelum kita lihat orang-orang cari cuan, lihat ge, ada gunung-gunung. Subhanallah, cakep sekali ya. Pokoknya karunia Tuhan, apa yang diciptakan Tuhan, pokoknya mantap lah. Pokoknya kita harus bersyukur karena sudah diciptakan di alam ini. Nah, itu dia lokasinya. Pasar Gading Rejo bisa kita lihat ya. Jadi untuk Pasar Gading Rejo ini ada di wilayah Kabupaten Pringsewu. Di sini rata-rata ada beberapa orang pendatang dan orang asli dari Gading Rejo sendiri. Kita lihat, alhamdulillah Pasar Gading Rejo ini sudah mulai pulih, nggak seperti dulu ya. Zaman pandemi, Pasar Gading Rejo ini kelihatan sepi sekali. Alhamdulillah ini sudah mulai ramai. Dan kebetulan hari ini hari pasaran, jadi kita bisa ngelihat orang-orang pada nyari cuan di sini. Ya, kita doakan untuk orang-orang yang ada di bawah sana yang sedang cari rejeki bisa dapat rejeki yang melimpah ruah, berkah. Amin ya robbal alamin. Kita ke arah barat dulu. Kita pantau orang-orang yang sedang cari cuan. Hari ini nggak kayak hari biasanya. Biasanya jam-jam segini ini sudah ramai ya. Ini pukul 7 pagi. Mungkin kalau tadi pagi sekitar jam 5 atau jam setengah 5 tadi, itu pasar sangat ramai karena biasanya diisi oleh pedagang-pedagang sayur keliling yang sedang belanja sayuran dagangan miliknya. Nah, ini bisa kita pantau sudah mulai ramai, cuman nggak seramai tadi pagi subuh. Dari depan kita ke belakang. Wow, ternyata pada di belakang semua teman-teman. Wih, ramai sekali. Widih, di sana banyak sekali orang. Oh, ternyata ada di belakang semua. Kita lihat sekeliling belakang, geser dikit. Kalau kita lihat di bawah sana, alhamdulillah ramai lancar ya. Banyak tenda-tenda yang sudah buka. Ya, sekali lagi kita doain, mudah-mudahan orang yang di bawah sana dapat rezeki yang melimpah ruah. Amin. Wow. Dan gak nyangka karena di depan kelihatan sepi, namun di belakang lumayan ramai ya. Nah, kita kembali lagi ke sekitar terminal. Mungkin kita mau nyoba fitur orbit. Caranya kita naik dulu sebentar. Naik, naik. Oke, kita maju dikit dan tekan tombol rekam kiri dan kanan bersamaan ya. Kita mundur lagi. Oke.
Jadi sebetulnya fitur ini namanya adalah point of interest, tapi sering kita kenal dengan nama fitur orbit. Fitur orbit sendiri ini terlihat memutar, namun drone tetap diam di lingkup yang kita setting. Dia bisa kita gerakkan naik dan turun sesuai dengan keinginan kita, namun drone tetap memutar seperti layaknya orbit pada satelit-satelit yang ada di atas sana. Dari atas ini dapat kita lihat ya, banyak apartemen-apartemen mewah buat sarang burung walet. Dan sekarang ini untuk jumlah dari apartemen sarang burung walet sendiri pun mungkin sudah tak terhitung lagi ya di daerah Gading. Perlahan kita ke kanan, dari sini bisa dilihat ada Gunung Sukmailang. Mungkin jaraknya sekitar 3 km dari sini, kalau untuk puncak sekitar 10 km. Dan di sampingnya ya ini ada Gunung Pesawaran. Asal mula Kabupaten Pesawaran mungkin dari gunung ini mungkin ya. Mungkin next time kita harus naik ke gunung tersebut. Ada satu gunung lagi yang tidak beruntung bisa kita lihat, yaitu Gunung Tanggamus, ada di ujung sana ya. Mungkin kalau siang Gunung Tanggamus ini bisa kelihatan ya teman-teman. Oke, setelah kita puas jalan-jalan berkeliling, waktunya kita return to home. Sudah waktunya juga kita pulang. Oke, mana nih? Oke, kita lihat. Oke, itu dia saya. Mungkin seperti semut ya. Oke, waktunya kita pulang. Kita kembali ke landing asal kita ya. Oke, jangan lupa untuk teman-teman untuk klik tombol subscribe dan like-nya, karena subscribe itu gratis agar kita dapat membangun channel ini dan dapat berbagi informasi baik di sekitar kita maupun yang ada di luar sana. Apabila Anda punya rekomendasi tempat yang baik dan indah, bisa komentar di bawah sana ya teman-teman.